Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, membukanya malam ini saya mau berangkat ke Malang. Perjalanan kurang lebih 15 jam. Kebetulan saya mau jalan darat ya. Bersama Iqbal kita, sama supir. Waktu sekarang menunjukkan jam 22 lah. Iya. Lebih 40. Kan besok pagi sudah buka di Malang. Dan itu mobilnya. Selamat, terima kasih. Jauh, insyaallah sore sudah juga di Malang. Oke, semuanya alhamdulillah sekarang saya sudah sampai di Klaten. Waktu menunjukkan yang setengah 5 pagi. Oke, perjalanan saya masih jauh. Klaten, Jawa Tengah. Sudah menempuh perjalanan sekitar berapa kilo, Pak? 350 lebih ya. 350 kilo lebih. Perjalanan kami masih jauh. Insyaallah sore sudah tiba di Malang. Sekarang alhamdulillah sudah di Karanganyar, masih di Jawa Tengah. Jam 6 pagi. Jam di Iqbal. Alhamdulillah ini sudah di daerah Jombang. Sekarang saya sudah di daerah Nganjuk, Jawa Timur. Waktu menunjukkan jam 13, jam 1 siang ya. Alhamdulillah ke tempat acara kurang lebih 1 jaman lagi. 1 jam lagi insyaallah. Luar biasa ini. Tak terasa kita sehari semalam di perjalanan.
biasa ini, khususnya supir Bapak Yaman Suryaman nih. Luar biasa, masih tetap semangat. Padahal kita sudah berjalan sekitar berapa kilo ya, Bang? 600 kilo. Perjalanan sudah menempuh kurang lebih 600 kilo ya, sampai detik ini. Mungkin sampai hari ini inilah perjalanan terpanjang saya di darat ya. Kalau untuk di udara, pernah saya naik pesawat sampai 20 jam ya. Waktu ke Kanada tahun 2014 itu memakan waktu dari Hong Kong ke Toronto Kanada itu 14 jam di udara. Dari Indonesia ke Hong Kong 6 jam dan 20 jam. Dan untuk perjalanan darat inilah rupanya terpanjang ya. Luar biasa. Alhamdulillah, alhamdulillah. Lanjut terus ya, pokoknya ikuti terus perjalanan kami sama saya juga sama asisten saya. Alhamdulillah wa alamin. Sudah masuk di terus sampai ke tempat tujuan. Baik, kita lihat suasana di perjalanan. Ini mengalami hujan. Kemudian tetap memberikan keselamatan buat saya hingga sampai di tempat tujuan, insya Allah. Sekarang alhamdulillah sudah di Karanganyar, masih di Jawa Tengah. Jam 6 pagi. Supir masih siap-siap. Di Iqbal. Alhamdulillah ini sudah di daerah Jombang. Sekarang saya sudah di daerah Nganjuk, Jawa Timur. Ya. Waktu menunjukkan jam 13, jam 1 siang ya. Alhamdulillah ke tempat acara kurang lebih 1 jaman lagi, 1 jam lagi insya Allah. Luar biasa ini, tak terasa kita sehari semalam di perjalanan. Luar biasa ini, khususnya supir Bapak Yaman Suryaman. Luar biasa. Masih tetap semangat. Padahal kita sudah berjalan sekitar berapa kilo ya, Bang? 600 kilo. Perjalanan sudah menempuh kurang lebih 600 kilo ya, sampai detik ini.
mungkin sampai hari ini inilah perjalanan terpanjang saya di darat ya. Kalau untuk di udara pernah saya naik pesawat sampai 20 jam gitu. Waktu ke Kanada tahun 2014 itu makan waktu dari Hong Kong ke Toronto Kanada itu 14 jam di udara ya. Dari Indonesia ke Hong Kong 6 jam 20 jam. Sementara untuk perjalanan darat inilah rupanya terpanjang. Luar biasa. Alhamdulillah, alhamdulillah. Lanjut terus ya, pokoknya ikut terus perjalanan kami ini. Sama hidup saya juga sama asisten saya. Alhamdulillah yang alamin sudah masuk di daerah Malang. Ikut terus sampai ke tempat tujuan. Baik, kita lihat suasana di perjalanan. Ini mengalami hujan. Mudah-mudahan tetap memberikan keselamatan buat saya hingga sampai di tempat tujuan insyaallah. Alhamdulillah, akhirnya saya sudah tiba ini persis di depan pesantren ya. Ini yang menjemput sudah ada di pinggir mobil kita nih. Saya harus ganti baju dulu nih, soalnya itu yang ikutnya para santri nih. Oke, Bang. Pak, satu, Pak. Malu. Oke, nih, pakai baju. Apa aja. Belum dikejai, Bang, ibu ya? Ngerapih, kayaknya, Bang. Oke, ini apa? Oke. Berdirinya siap. Oke, guys, aku akan turun. Terjadi